Okay. Assalamualaikum. Saya Man Aziz. FB saya Man Aziz Rebi. Ada kedai Shopee. Man Aziz Rebi juga. Okay, jangan marah sahabat ya, pasal saya ada kedai Shopee tak bagi tahu pasal baru buka. Jadi hari ini kita ada perkongsian tentang alat memberi apa ni minum pada anak kesayangan kita. Tak kisah dia dia anak kayangan ke, eksekutif ke, anak B40 ke, orang berhak lah untuk dapat yang terbaik ya. Jadi tujuan dia buat ni bila saya terfikir, bila saya jauh buat, bukan senang untuk orang yang tak biasa pegang anak untuk beri minum lah. Contohnya, sekejap saya ambil budak nakal. Okey sayang. Okey, contohnya ni. Okey, ni baby HL. Kalau kita nak bagi dia minum ya, kita kena apa, pegang pecah gari, kita kena pegang dia elok-elok kalau dia tak meronta. Okey. Kemudian kita kena bagi dia, bila dah sedut ni kita kena bagi kat mulut lah. Hari ni dia baby, bolehlah dia duduk diam macam ni. Kalau yang besar, susahlah. Tadi saya pegang yang besar memang gagal lah. Okey. Sebelum kita sambung cerita pasal alat ni, kita ke kedai. Bukan iklan tapi kedai juga lah, kedai Shopee saya ya, yang tak seberapa ni. Okey, kita pergi sana. Okey, dah tengok dah tadi kedai. Sekarang kita cerita pasal apa punya alat. Secara asasnya, alat ni adalah terdiri daripada dua nipple. Macam ni dua, depan belakang. Okey, satu T tengah-tengah, tu sambung kedua nipple tadi. Spring pintu. Okey, boleh dapatkan daripada apa ni, anak cukup besar atau dalam Shopee. Okey, untuk kita tarik dia. Dan juga tube. Okey, hose air kita letak ke atas untuk di mana kita masukkan ubat. Okey, itulah secara asasnya. Okey, senang. Nak pasang dia senang. Alat tadi yang dah siap pasang macam ni. Dua nipple, satu T, satu tube aluminium wire dan juga spring. Letakkan di sangkar. Okey. Tarikkan spring tadi dan ikatkan aluminium ni supaya tak bergerak dan juga supaya ni mesti tinggi supaya air apa ubat ataupun vitamin tu turun . Itu guna benda ni. Okey, bagi dia terjongkit. Okey, kita tengok di apa ni, kita punya ban kejap lagi macam mana kita letak dan juga macam mana kita bagi dia minum lah. Okey, jumpa di sana. Okey, kita dekat ban saya lah. Okey, ini dah alat dia yang setelah kita gantung. Kalau nampak kat sini, dua nipple. Dia terjongkit sikit. Dawai ni yang menolong dia, aluminium tadi tu. Okey, kita bagi terjongkit supaya ubat turun ke bawah. Ini tempat masuk ubat dia. Ya, atau vitamin. Macam ni saya gunakan Levoferol untuk mami HL saya yang apa ni, bakal melahirkan. Ya, dah nak beranak, baru kita bagilah. Okey. Ni saya Levoferol saya. Saya sedut yang gunakan ni pecah gari yang saya dah buat suai ya. Yang dah saya buat suai tadi, selotip, dia senang sedut lah. Kita besarkan lubang dia tadi. Okey, kita sedut dalam 2.5 ml, pecah gari ni 3 ml. Okey. Kemudian dia semudah ABC. Tadi saya dah cerita. Kita masukkan je. Jadi nampak ubat tadi tu. Ubat tadi tu dalam ni kita nampak. Jangan risau, memang dia akan minumnya. InsyaAllah. Jadi ni tadi untuk kita turunkan dia sekiranya ada angin yang tersekat di dalam lah. Okey, nampak dia turun. Okey. Jadi kita biarkan je. Okey, setelah dia habis minum, sebelum bagi kebesokan harinya, kalau kita bagi hari-hari untuk 5 hari pertama, besok kita cuci dululah. Benda dia boleh buka. Buka yang spring ni tadi. Mudah aje. Buka spring aluminium tadi. Kemudian tengok dia nak minum. Ya, mami. Okey. Sorry. Ya, aku minum.
Ah, dia tengah buat, dia nak minum pula. Okey. Okey, dah tak nak minum pula. Okey. Semua haraplah kita bagi ikut jadual. Jadi, satu ni boleh guna untuk apa, 4-5 pintu arnab lah, 10 pintu ke angkat, cuci apa semua, isi yang baru, jenis ubat yang kita nak bagi sama ada macam saya gunakan Liboferol ataupun kadang-kadang saya gunakan Arbiton, kadang-kadang Pavit, isi je, tapi kena cuci dulu lah, cuci semua, bersihkan sampai dekat sangka yang kita nak letak tu, cuma sangkutkan, pasal ni ada tempat sangkut, sangkutkan je macam ni, tarik spring ni, lepaskan, masukkan aluminium ni tadi, dawai aluminium untuk pegang di sebelah atas. Semudah ABC lah. Kemudian sedut dia ni masukkan ke dalam. Okey, itulah perkongsian daripada Mak Aziz Rabbit. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.